Halo Bunda, selamat datang kembali di channel Tips Ibu Hamil. Masa-masa kehamilan adalah masa yang perlu diperhatikan untuk perkembangan janin. Pola hidup sehat perlu ditingkatkan untuk membentuk janin yang sehat pula. Salah satu pola hidup sehat saat kehamilan adalah makan makanan sehat seperti sayur dan buah. Berbagai macam jenis buah baik dikonsumsi saat masa kehamilan. Salah satu buah yang dapat dikonsumsi saat kehamilan adalah buah ber. Manfaat buah ber dapat dirasakan oleh ibu hamil dan bayi yang di dalam kandungannya. Ber benar-benar aman dikonsumsi selama kehamilan. Buah yang kaya air ini mengandung berbagai nutrisi yang sangat penting bagi wanita hamil. Berikut 7 manfaat buah ber untuk ibu hamil dan perkembangan bayi. Sebagai asupan kalori, sebagai sumber kalori yang sehat, kalori dibutuhkan oleh ibu hamil sebagai sumber energi. Sepanjang kehamilan, ibu hamil harus terus melakukan berbagai kegiatan, termasuk pekerjaan dan kegiatan lainnya. Antioksidan dari vitamin C. Manfaat buah pir selanjutnya adalah penghasil vitamin C yang hebat. Vitamin C adalah antioksidan yang sangat penting karena mengatur beberapa fungsi dalam tubuh manusia. Membentuk sistem kekebalan, penglihatan, dan perkembangan organ pada janin. Untuk membentuk sistem kekebalan, penglihatan, dan organ lain pada janin, buah ber sangat kaya akan vitamin A. Nutrisi yang sangat penting selama kehamilan dari trimester pertama hingga persalinan, kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan masalah pada masa kehamilan. Meminimalisir resiko cacat. Selain rasanya yang manis dan segar, buah pir juga mengandung vitamin B6. Wanita hamil dan janin dalam kandungan membutuhkan makanan sehat wanita hamil yang mengandung vitamin B6. Kekurangan vitamin B6 akan menyebabkan resiko cacat yang lebih tinggi pada janin. Menstabilkan tekanan darah. Manfaat buah pir yang lain adalah mampu mengontrol tekanan darah. Pir mengandung kalium dalam jumlah kecil, tetapi dapat memberi manfaat pada beberapa fungsi tubuh di tingkat sel dan jaringan. Kalium membantu pemeliharaan tingkat tekanan darah serta denyut jantung pada janin dan ibu hamil. Selain itu, kandungan serat pada buah pir juga dikaitkan dengan kontrol tekanan darah, seperti hipertensi kehamilan. Membantu produksi sel darah. Kandungan tembaga pada pir membantu dalam produksi sel darah merah bersama dengan zat besi dan vitamin B. Ini sangat penting karena wanita hamil memiliki sekitar 1 liter darah lebih banyak daripada orang dewasa yang tidak hamil. Buah pir juga kaya akan asam folat. Asam folat sangat penting dalam pertumbuhan janin. Asam folat mendukung produksi dan pengembangan darah dalam sistem peredaran darah. Melancarkan pencernaan dan meringankan gejala kehamilan.
Serat pada buah pir sangat penting untuk berfungsinya sistem pencernaan. Wanita hamil mengalami banyak masalah pencernaan karena penyempitan ruangan yang disebabkan oleh rahim yang membesar. Makanan kaya serat akan membantu meringankan komplikasi seperti sembelit. Selain itu, buah pir juga mengandung magnesium yang penting dalam melemaskan otot-otot tubuh selama kehamilan, sehingga mengurangi stres fisik dan kelelahan. Manfaat buah pir juga didapatkan bagi ibu hamil yang sedang mengalami morning sickness. Vitamin B6 pada buah pir juga mengurangi frekuensi gejala kehamilan seperti mual, muntah yang terjadi selama beberapa bulan pertama kehamilan. Demikian video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel kami berkembang untuk memberikan artikel menarik lainnya untuk Bunda.